Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Jumpa lagi di Motovlog BMC Goes to Cibodas bagian kedua. Oke, jadi di part pertama kemarin kita sudah melakukan persiapan kita untuk berangkat. Kita sudah melakukan briefing, senam, dilanjutkan perjalanan. Oke, jadi kita mulai start dari BSD City di Zora. Kita lewat Jalan Raya Serpong, dan kita menuju ke arah Jalan Raya Parung. Terus di Jalan Raya Parung menuju ke Bogor. Nah, ini kita belok kanan di Jambu, kita ambil jalan alternatif melalui Summarecon Bogor. Dan kita lanjut ke Jalan Raya Puncak. Kita terus nih, gengs. Kita melewati Puncak Pass. Pas kita terus, nanti kita ambil kanan ke arah Cibodas dan sampai deh di vila kita. Oke, sekarang kita di Jalan Raya Serpong menuju ke Jalan Raya Parung nih, gengs. Seset kanan. Ya, itu Pak Aji lewat. Pak Aji di sini dia bertugas sebagai sweeper. Sweeper itu fungsinya ya menjaga rombongan ya, geng, supaya tidak ada yang tertinggal sih ceritanya. Pak Iqbal kali ini juga bertindak sebagai sweeper. Tugasnya sama seperti Pak Haji ya, gengs. Mengawasi anggota jangan sampai berpencar atau tertinggal. Ini kita lewat jalan baru nih, gengs. Saya nggak tahu ini di mana. Soalnya di Google Maps juga kayaknya belum ada nih. Nanti kalau teman-teman ada yang tahu boleh komen. Bede. Pak Ukar nih, gengs. Pak Ukar dari Crossing 2 nih. Jadi bukan hanya dari Zora ya, dari divisi lain juga ikut bergabung ramai kan. Oke. Ini kita belok kiri di Pak Haji, standby jagain peserta lain supaya jangan salah belok. Oke, mantap. Kita lanjut terus. Begini kayak Dragon Ball ya, gengs. Gilanya kayak tampilan Dragon Ball.
Jadi kalau motor yang saya pakai ini, guys, ini motor Yamaha MT25 tahun 2015. Saya beli ini udah murah nih, geng. Saya angkatnya tuh 26 juta ya. Udah murah ya. Soalnya kalau yang tahun-tahun baru itu kan masih 50-an, 60-an ya. Enak sih, geng, dipakai nih. Buat akselerasinya Xiaomi. Ini Pak Acan ini cepet banget kayak nguber gaji naiknya. Oke Pak Acan, yo nunjuk apa itu, nunjuk bonus, bonus pulsa tetap Pak Acan. Oke, ini teman-teman lain ya, agak macet geng, jalannya agak rusak. Aduh, rusak, jalannya rusak. Gas. Oke, Pak Daniel. Pak Daniel si raja senam kita nih. Raja pom bensin masih tutup, guys. Masih tutup pom bensin. Masih pagi. Pak Indra. Jai. Kita lanjut terus ya, gengs. Oh, ini ada X-Max Parinto dari Losing 1 bawa X-Max 50, keren. Pak Pandi lagi mengawal Pak Eko nih, gengs. Jadi Pak Eko road captain ya, dikawal oleh Pak Pandi, sahabat kita dari Polres Tangsel. Oke, masih menuju Jalan Raya Parung nih. Mana ya nih? Ini Ciseeng bukan ya? Oke, Pak Eko. Oke, Pak Pandi. Dadah. Koper juga Pak Pandi, gengs, ngambil gambarnya. Jadi saya ini, gengs, ngambil gambar ya harus muter ke depan, nanti saya perlambat jalan supaya teman-teman lain lewat ya gitu. Oke, gengs ya. Oke, sekarang sudah di Jalan Raya Parung nih, gengs. Di belakang saya ada Pak Iqbal dengan Ninja merahnya, Ninja 250. Kita menuju ke pom bensin Jambu ya, gengs, untuk beristirahat sekaligus juga berkumpul karena mungkin jadi ada yang di depan, ada yang di belakang. Ini posisi saya ini sedang di tengah-tengah rombongan nih, gengs.
Kita beralih ke kamera GoPro, gengs. Ini jadi mungkin saya kan pakai lindung ya. Kok gambarnya jadi rada-rada nggak tenang ya? Jadi saya coba deh lain kali. Lindungnya saya buka nih kamera GoPro. Oke, tancap gas. Di belakang masih ada Pak Iqbal mengekor menuju perapatan Jambu. Asik nih, sepi gengs, masih pagi, gak begitu rame tadi ramenya. Seset kanan. Belakang gak ada orang. Nih, kiri kanan. Lupa saya, geng. Padahal udah sering lewat sini. Belakang gak ada orang. Kenal kan? Celinguk-celinguk saya gak ada orang. Waduh, Pak Haji lewat, geng. Sebentar, kiri kanan berhenti. Yakin, nah udah terus. Tetap. Sudah kelihatan flyover. Oke, saya matikan dulu kamera, geng. Sampai jumpa di pom bensin Jambu. Joget-joget, Pak, joget. Sono, Pak. Si, jadi wawancara, Pak. Ya. Hah? Isuk apa aja wawancara? Oh, boleh, boleh, siap. Siap, saya mah siap aja, Pak. Teman kuliah nih, Mang Andri. Pertamina mana ya? Nggak ketinggalan kan? Nggak ada, aman.
Aman, biasa dulu bawa 6,5 juga. Sudah saya. Ya. Action. Selamat datang di Guitin Job Bogor. Kita melakukan perjalanan ke Cirebon hari ini. Iya. Pak Wisnu, kenalin teman kuliah ini. Oh, Wisnu, Pak. Andri namanya. Iya, salam kenal, Pak. Saya ke motor saya. Iya, iya, jangan dijual. Iya. Nabrak, sorry Pak, nabrak Pak. Waktu istirahat sudah selesai, saatnya kita berangkat lagi nih gengs. Setting kamera dulu nih. Ya teman-teman sudah bersiap-siap. Oke, kita jalan. Jadi ini kita nanti di kita belok kiri gengs, ada perapatan, kita langsung ambil kiri Summarecon Bogor. Jadi kita lewat Summarecon Bogor, busnya nanti di Jalan Raya Puncak, terus saja sampai Puncak Pas, terus lagi nanti ada keterangan Kebun Raya Cibodas. Kita masuk ke dalamnya tuh gengs.